Apa dia? Cuba. Nak pergi mana? Kau nak tidur ke? Gila aku nak tidur. Projek kita macam mana? Ah, tu cuba. Dah, cuba, 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 cuba. Jap, 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 jap. Aku cek, aku cek, aku cek. Wei, Kamal Adli, kau tidur sekarang? Aku tumbuk muka kau. Kau tidur. Aku tumbuk muka kau. Besok kalau warden cari aku, aku... Eh, bapak kau datang semalam pun aku tak bagi tahu. Aku tak report kat bapak kau isap okok kan? Kau ingat aku tak tahu? Keluar bilik air, bau-bau okok. Aku tak cek tangan lagi tu, bau ke tidak? Relax lah. Alamak. Dia ingat aku tak minat cerita Jet Li ke apa? Hey. Apa yang teruk sangat muka ni? Lain kali go lah. Takkan aku yang go dulu, kau lah go dulu. Ini kau punya rancangan, kau lah go dulu. Memanglah perancangan aku. Aku hanya mampu merancang Tuhan menentukan, ha? Wafufir. Taklah cepatlah, kau tak nak pergi aku tidur. Alah, merajuk, merajuk. Ajalah, ajalah, ajalah. Tahulah. Tahulah dah ke sana tadi. Macam mana nak keluar? Kenapa? Kunci. Tak memang kunci. Habis aku ingat boleh keluar sini. Siapa cakap kunci tak boleh keluar? Oh, macam mana? Siapa cakap kunci tak boleh keluar? Ilham macam mana? Spoil lah. Ni. Panjatlah. Tahulah. Tepi ya. Hati-hatilah kau. Panjat. Go. Pagat. Go. Go. Walazi. Turun. Nama Meno. Muslimin, tolong. Hazari, ada sejuk di belakang aku ni. Cepat. Kenapa tu? Hazari, Muslimin. Kenapa ni? Aurat haram. Aku rasa malam ni sungguh bahagia, Fatah. Kita boleh tengok bola secara live. Ya apa, koyak. Ini namanya pengabanan. Sabarlah. Apa? Berapa dah? Ijlis. Iblis. Masya Allah. Kenapa payah sangat nak gol? Kurma. Tak minum dulu. Air ni bang, bagi teo ais limau. Limau lebih. Tak nak ada alkohol. Lagi apa yang nak lebih? Bang, saya cakap limau je lebih. Abang perahlah lebih sikit dalam limau tu. Gek! Tak ada, bang. Limau je lebih, bang. Abang jangan lebih-lebih, bang. Haz! Hazi! Apa ni? Ustaz. Hatoi! Balik asrama! Kau sakit ke? Kebas lah. Tapi tak, aku okey je. Aku biar... Ustaz! Nak lagi? Dah hilang dah sakit semalam?
Belum. Belum. Sakit, sakit, sakit. Hei. Minat bola ya? Baru ni, malam baru ni, Manchester ada menentang. Tak payah nak kupas. Saya tanya aja, tak payah jawab. Saya dah puas dah tempeleng awak. Tempeleng hari ni, esok sama. Tempeleng ni esok sama. Saya yang sakit. Hari ni saya nak cari lain pula. Minat sangat bola. Nah, main bola, main bola, main bola. Beli untuk awak main. Tapi sebelum main, awak kena belajar kenal bola. Tenung bola dengan rapat. Mengenali jisim-jisim bola yang ada dalam tu. Tengok. Makin lama makin rapat. Rapatkan kepada bola, cium bola, hidu bola, rasa bola. Dah. Macam gini. Sekarang, kau berdua, jangan bergerak-gerak dan bola tu jangan jatuh. Cium, hayati bola itu. Dah minat sangat. Jangan sampai jatuh. Jatuh. Dia gerak. Angkat. Nak balik. Walazi, 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 walazi. Azadila kuncum, Zat. Azma udadiun. Ana sufaha. Allah alaik Allah. Hai, bola. Pegang, jangan pegang. Jangan pegang bola. Tetap balik. Zat. Zat. Zat, sampai aku apa ni, Zat? Belajar Arab 5 tahun, walazi, walazi je yang tahu. Itu pun salah mana? Kau tak faham ke bahasa Arab? Kau cepi, kau jangan gerak ni. Kau follow juga. Indahnya dunia. Aku bagaikan sudah terkena. Hati gembira rasa. Dan akulah sebenarnya lelaki paling kaya dalam fana cinta ini. Itu pun tidak cukup. Ku biarkan ia tutup selamanya. Wey! Wey! Ah, ya, apa oi? Cik Udin. Ah, ya, Cik Udin, bos kau. Ya, awal datang. Awal je. Kau jangan buat baik sangat dengan aku. Kau tak jadi apa ni? Ha? Mengalahkan pelancong kali, Pak. Makan kerja buta. Kau tengok tu. Nampak tu? Siapa nak buka tu? Habis tu, tengok auto. Pakai remote. Ni, satu lagi satu. Ni bila aku bengang sekali tu kak. Ni apa ni? Badan nabut. Tahu badan nabut. Apa benda atas tu? Ada nampak macam penyelai baju. Tak ada. Sekarang kau tak lihat Allah tak senonoh betul spanner kau tu. Dah macam roti jala dah. Ni Encik Udin sebenarnya semalam saya tak sempat nak pakai baju. Jadi saya bawa datang sini. Alah lagi pun saya pakai laut. Kau tak payah alasan jelah. Tak mau dengar alasan kau. Sekarang macam ni. Kalau buat salah buat apa? Pambing. Ke sekolah. Denda. Denda. Kau denda dia apa? Kita kena tambi. Abah kau. Kan kau pergi kat mana bot tu? Kau pergi angkat mana bot tu? Pulau aku humbang kau ke laut. Kau pergi. Angkat bawah masuk dalam. Kau akan angkat mana-mana sekarang. Kau pergi angkat sekarang. Apa lagi? Cepatlah. Housekeeping. Masuk, 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 masuk. Maaf tuan, lambat sikit. Bila lambat minta maaf. Bila lambat minta maaf. Cuba minta duit ke minta benda-benda lain boleh minta. Kaya pun. Hormat kaya. Oh, orang kaya. Siap gantung dan disturb. Ni, kau ingat ni, Abah punya bilik hotel. Suka hati kau dia buat gangan macam ni. Mari, mari, mari buka. Buka baju ni. Eh, kau ingat ni ini siapa punya hotel? Buka. Buka. Kalau pelanggan tahu kau pakai baju dia orang, dengan aku kena pecat tak nak? Saya pecat diri saya, Puan. Saya pecat baju, Puan. Saya pecat baju. Saya pecat, Puan. Saya pecat. Suka dia berkemas dia tidak. Cepat kemas! Saya kemas, Puan. Puan. Maafkan saya, Puan. Cepat! Saya kemas, Puan. Aku cukup tak puas hati betul dengan Cik Gudin tu, kau tak? Bajet yes je. Aku berhati dengan idea, aku telan je. Tak lama tu.
Yang paling aku tak tahan, dia buat aku macam hamba Abby Abadi kau tahu. Eh, itu kau punya cerita. Belum aku punya cerita lagi. Puan Rose tu pun macam-macam dia buat aku. Dipijaknya aku, dilempangnya aku, digigitnya aku. Macam-macam aku kena. Aku pun dijadikan hamba abuse. Tapi relax, aku tenang. Aku memang gigih. Eh, ni, kau tolong ambil apa kita punya tabung EPL tu. Bawa sini aku. Oh, ya. Bawa sini. Berapa berat dah kita tengok. Selama ini kita kumpul. Sabar. Ah! Ni dia. Ui, hati-hati kau. Inilah dia tabung dana EPL kita yang selama ni kita kumpul-kumpul. Eh, Zan. Bila boleh pecah kan ni? Aku rasa macam dah cukup je. Aku pun rasa lah macam dengan tabung ni. Dia punya berat dia tu. Tak apa. Kita teruskan mengumpul duit ni. Bila kita kumpul-kumpul-kumpul dah betul-betul ngam, kita pecahkan. Dan niat kita tu, cita-cita kita tu nak pergi menonton secara live antara Manchester menentang apa ni? Apa pasukan ni aku tak kerti sebutlah. Chelsea. Geli telinga aku dengar lah. Manchester aku beli. Kau tengok jadual macam mana? Okey, mengikut jadual ya. Kalau kita sampai sana lagi, maknanya kita ada balance lagi lebih kurang 3 perlawanan lah. 3 game lagi. Yang paling penting sekali, aku dah tak sabar nak sampai ke Stamford Bridge nak jumpa dengan Drogba. Ya Allah, aku baru add dia dekat Facebook baru ni. Kau tahu dia cakap apa? You come here. I wait for you. You come here. I'll photo. I follow you, man. Eh, dah. Kau jangan fikir kau punya drop bar je. Aku punya Rooney pun. Hah? Eh, come here, baby. Dia tulis dia punya Twitter. Come to my house and eat all what I fried for you. Goreng untuk kau. Apa-apa pun yang kita buat ni, yang kita kumpul ni adalah usaha halal kita. Tak ada punya haram, kau tahu tak? Hei, kerja halal kau cakap kau cantik sikit, kau ingat tak? Ha? Duit pertama dana tabung EPL ni. Kita buat kerja haram tau. Itu aku tak nak campur dah. Itu kau jawab daripada Masya. Itu semua bukan idea aku. Idea kau. Hei, Badigul. Kau ingat sikit kerja haram tu, kau pun ada sekali. Maknanya kau pun terjebak. Wa inna bala katil, wa manna sedak. Sekali cakap Arab kau ni. Ni. Cuba kau fikir balik, kau ingat balik 5 tahun lepas. Macam mana? Idea siapa? Plan siapa? Aduh. Apa lagi kau ni? Kau tak rasa pelik ke kita sampai awal-awal ni? Orang lain pun tak ada lagi tu. Habis tu? Itu siapa? Lebai Syaban. Haji Ramadan. Ustaz Syawal. Adalah tu. Imam Zulijah pun ada. Imam Zulijah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah. Sejuknya dah ada imam tengok kamu berdua ni. Anak muda macam ni yang kita naklah kampung kita ni. Datang awal. Belum masuk waktu dah sampai masjid. Bukan macam setengah-setengah anak orang kampung kita ni. Tak ke mana-mana masa ni. Kita dah mula bang dia tak ke mana-mana lagi. Dah baca khutbah baru nak makan nasi. Dah mula semayang baru nak meraba cari kasut, cari selipar. Sampai-sampai sini dah hujung rakaan kedua. Tak ambil semayang dah tidak semayang. Okey, Mam. Ada yang tak sampai langsung pun ada, Mam. Macam kita orang. Kita orang sampai awal. Kita orang sampai awal ni pasal apa? Kita orang nak bersihkan dulu masjid yang mana tak bersih lagi. Macam tingkap ke, kita boleh lap, boleh bertas jadah. Boleh alik apa ni? Tabung boleh. Tu semua yang kamu berdua cakap itu pahala besar tu. Buat apa dalam masjid? Pahala ganjaran dia. Itu fadilatnya tinggi sangat kan. Tapi semua tu dah ada orang buat dah. Pahala tu dah orang ambil dah rebut awal-awal lagi dah. Dah ada orang rebut pahala tu dulu. Bagus. Tinggal satu lagi memang untuk kamu ni. Pahala besar sangat ni. Pahala ni tarap dia, kamu bayar zakat. Itu tarap dia. Uish. Cuci tandas masjid. Bagi kita tandas sekarang sebelum orang lain ambil alih pahala tu. Ya, elok sangat dah. Alhamdulillah. Sabun, mop, semua ada kat tepi tu. Dah buat dia. Tak berhenti tadi dah. Aduh. Berhati juga perangai kau ni. Saya telan. Didik.
dan mengawasi perilaku anak-anak mereka supaya tidak berbuat. Supaya tidak berbuat bising, berlari-lari, tawa, hingga mengganggu jemaah yang sedang beribadah, yang berbakti. Dan siapakah yang lebih zalim? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tahu bukan ada harga. Ambillah kasut. Cari. Tak ada kasut. Ini Imam punya ni. Imam punya ni. Hai, Imam boleh ambil, 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 ambil. Banyak pahala ni, banyak pahala. Kasut kerok tu berapa? Okey, pakcik. RM10. Ikut jam sulam. Katalah pakcik. Track in dengan ni macam mana? Nak track in. Track in. Oi, oi, oi. Buka, 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 buka. Jangan buka. Belah apa, belah? Ha? Kata dah. Ini kawan apa ni? Ha? 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 Allah tak jaga pokok budak tu. Agak ini jahat yang terakhirlah dia, ya Allah. Dekat. Tapi nampak macam mana kan? Dah itu memang kita kena. Itu memang kita kena. Itu memang kita kena buat. Allah. Tak, yang kelakar tu pasal depan Imam kata dengan berjubah apa. Kaki cantik je. Aku lagi keingat dah. Begitulah wananana. Tapi itu semua hasil kita tu. Ha? Yang kita buat tu semua niat ikhlas, niat murni kita untuk mencapai kita punya apa ni, kita punya cita-cita iaitu untuk menonton perlawanan EPL. Itu dululah Azhar. Now it's over. Cakap apa kita, kau faham ke? Entah, aku pun member je. Sebab apa benda yang membuat aku tacap eh? Kita punya usaha tu, ha? Untuk mencapai cita-cita dan kejayaan kita. Mengisi wang dana di tabung EPL kita. Itu aku bangga, Zan. Itu aku bangga sangat. Dan lagi satu aku bangga. Aku bangga dapat kawan macam kau, Zan. Aku pun tak sangka ada kawan franchise macam kau. Friendly. Franchise.
apa. Yalah. Jomlah kita tidur. Okey, sebelum tu malam ni kau kena study. Okey. Study game, study macam mana bila game tu yang nak main sebab dia balance 3 game, 4 game lagi lepas kita sampai sana. Chelsea, West Ham United. Ha, malam ni kau tidur dengan ni. Aku tidur dengan ni. Masuk, kau pergi masuk tidur. Masuk tidur. Begitulah wanana. Hey, baby! Baby boy! Baby boy! Baby boy tengok newspaper ni. Baby boy, dekat KL kan? Ada magazine. Baby boy, baby boy boleh tak bawa baby girl pergi KL? Shopping! Shopping? Magazine? Itu semua tipu tu, karut je tu. Ni, lagi satu. Kalau baby boy bawa baby girl pergi KL, pergi Mega Sale, siapa nak menjaga keamanan pantai di Port Dickson Permaisuri Resort ni? Alah, baby boy ni. Selalu je bagi alasan sengah. Kalau baby girl je pergi shopping, tak suka lah macam ni. Benci-bencilah baby boy. Baby! Woi, bulu pantai kerintai! Kau buat apa kat sini, ha? Ngah kau di sini! Tolong jangan ganggu Liza aku. Ya. Okey. Ngah kau daripada sini. Eh, macam halau setan dia aku tengok. Woi, budak pendek! Kepala botak! Telinga lebar! Hei! Aku dengan Rosli bercinta masa kau hisap puting lagi, kau tahu? Ya tak, ya juga. Hei, follow me, ha? Aku ada hak tahu. Aku bos! Hei, cakap sedap mulut. Sejak bila kau jadi bos? Yang kau ada hak tu hak tweet. Aku dengan... Apa ni? Apa ni? Tak tahulah, mentang-mentang ni anak buah Puan Rose mengaku bos. Weh, kau ni dah lah kepala macam kepala mancis. Tinggal nak sas je. Allah. Kau ni, aku repot juga dengan Puan Rose. Repot. Jelah, jadi Puan Ros. Puan Ros. Ni si Akbar ni tak buat kerja, Puan Ros. Apa dia jumpa saya? Ditipu. Saya tengok file. Puan Ros, di mana dia tengok file? Saya dah cek semua file. Semua Puan Ros. Panggil dia jumpa saya sekarang. Kau dengar suara Puan Ros macam Jamal Abdillah tau. Kau jangan main-main dengan aku. Kau jangan sampai aku lempang muka kau. Aku tak boleh lah. Kita jelir lidah kat dia sama-sama jom. 1, 2, 3. Jatah dengan macam ni sama je. Hai, apa ni cakap macam ni, baby boy? Jatah betina sama. Baby. Baby kentut busuk. Sini. Balik. Aku nak beritahu kau, aku dapat kerja baru. Part time untuk menambahkan tabung EPI kita tu. Kerja senang, kerja baik punya. Kerja apa baik punya? Baby boy, jangan buat kerja yang tak faedah. Baby boy tak nak, no. Tak baik, baby boy. Mana ada. Takkan kita nak buat kerja-kerja macam tu kan, Johan? Kan? Kita orang mencari rezeki halal. Pasal apa niat murni kita orang ni nak pergi menonton Manchester dan juga Chelsea. EPL sana tu. Itu paling penting. Tak habis-habis dengan EPL. Apa faedahnya, baby boy? Baby boy, lebih baik baby boy bawa saya pergi mengesel. Tak boleh. Kita kena pergi. Jom kita pergi. Banyak faedahnya. Bank rakyat. Bank pilihan anda. Go season. Baby boy tak suka, bencilah. Nak merajuk. 1 week. Anzi naga zila kuda. Kuda kesini nak madan sini. Anzi naga labu zina nadi. Ya, sangka depan ni nara. Adi. Ini kau kata kerja? Idea? Part time. Ini kan kerja senang. Jalan-jalan makan angin. Jalan-jalan makan angin. Abah kau pusing sana, cungap sini. Kau ingat tempat ni selamat ke? Kau ingat tempat ni tak keras ke?
Kau ingat aku ni berani sangat ke? Okay, dah. Tak cakap banyak dengan kau. Sekejap lagi ada game Manchester lawan Hotspur. Kau jangan suka sangat. Pasal apa? Drogba baru lepas call aku. Dia cakap malam ni dia tak nak ye-ye sangat. Dia nak main-main je. Pasal last case statement dia koyak. Itu kau punya Drogba. Aku punya Rooney ada mesej aku tau. Cakap sebelum tengok bola, beli makanan. Tak apa. Hah? Kau apa sebengap sangat? Kau tolong belikan makanan. Aku tunggu sana. Aku lapar ni. Cakaplah beli makanan. Dan aku cakaplah ni beli makanan. Amboi. Lah, lah. Apa tu? Pak Gad ke? Ha. Allah, terkejut saya. Ni ha, tengah buka paip ni. Besok pagi-pagi nak tukar baru. Oh, nampak ke gelap-gelap tu? Itulah tak nampak yang eloklah tu lampu tu. Dari mana? Ah, beli makan ni tadi ah. Dah makan belum? Belum. Ah, belum. Marilah kita masa-masa makan sekali. Boleh tak? Apa pula tak boleh? Ada benda lebih. Belum juga tu. Ha, jom. Jom. Sini. Mana? Out! Apa kau ni? Sakit hati betul lah. Out. Siapa ni? Haa, ni lah. Haa, sila. Amir Hamzah. Hamzah. Tak kena dengan rupa. Zizan, Zizan. Ah, duduk. Kita nak makan-makan sikit. Ambil mari. Ambil Hamzah. Hamzah. Tak duduk. Duduk. Makan. Saya nak. Order apa tadi? Aku order tu. Pizza yang tak mampu tu. Pizza yang licik tu. Pizza burger je lah. Burger? Saya nak dia. Tak ada saya dengan dia. Awak ada roti ni lah. Haa. Roti ni hari. Terima kasih. Tak mantap tu, Oi, aduh. Miss lah. Separuh masa. Mari kita ambil angin jap. Abang makan bang. Makan. Terima kasih. Ha, makan. Alhamdulillah. Aduh, sayang tadi. Bola tadi kena tiang patut. Patut bola tu tak masuk. Kena tiang. Tak apa, malam ni. Panjanglah ni. Beria. Ni abang. Kau jumpa kat mana? Kau tahu tu buat balik ni. Kau tak kenal dia siapa. Tak perompak ke apa benda dengan pakai baju gelap macam tu. Kau jangan buruk sangka kat orang ke. Ha? Buruk sangka apa? Tangan berdarah-darah macam gitu. Ni muka baik apa? Sopan santun baik aje tu kau. Buruk sangka pun. Macam Mazmi budak kampung dululah kau ni. Pegang. Dah nak gol dah. Dah nak gol dah. Apa dah sangat. Dah nak gol dah. Hei. Macam-macam. Wei. Makan. Mana? Jadi buat tu penukaran sebab. Belum lagi. Belum lagi eh? Tak sempat. Kalau tempat tadi berdarah tu. Ha? Berdarah? Apa? Bang ni bola bang, bukan wrestling bang. Ya. Ya. Rio Ferdinand, yang menjaringkan gol tadi. Adakah aku diperkosa? Tak mungkin! Kenapa semua ini dah? Astagfirullahaladzim. Aku kena rumpak ke? Jangan! Bangun jangan!
Kita dah dinodai. Kita dah dinodai, Jon. Ha? Kita dah dinodai. Mana semua barang-barang kita? Kenapa pakaian kita macam ni? Woi, Najib. Semua diambil. Asal aku nampak je kau tengah tidur. Asal aku nampak je kau tengah tidur. Kau nak kerja ke nak tidur ni? Nak tidur. Ha? Nak kerja Cikgu Din. Minta maaf Cikgu Din. Semalam saya tengok Liga Perdana Inggeris. Itu yang saya terlewat tidur. Jadi lewatlah bangun. Jadi saya tumpang tidur sekejap. Kau ni alasan macam-macam lah. Apa-apa benda kau tak pernah buat kan? Lah. Datang kerja tidur. Ha? Datang kerja lambat. Aku ni aku nak beritahu kau ni. Dengar ni. Ni contoh ni. Pagi tadi mak aku ni bersalin kau tahu. Ha? Mak aku beranak. Kau tengok awal aku datang. Apa kau tahu awal? Ni apa? Tahu takut. Kau jangan nak beranganlah pasal kau punya liga-liga Inggeris ni. Cikgu Din, jangan pandang saya sebelah mata tau. Ha? Kita orang saya dengan Zizan ni dah berazam nak pergi London nak pergi tengok perlawanan bola sepak dekat Wolfers Bridge. Sebut nama stadium pun tak betul menyembur-nyembur. Nah, kau jangan nak beranganlah. Ini kau dengar ni. Aku ni selaku CEO syarikat ni menjatuhkan hukuman kepada kau. Di atas kesalahan kau tadi tu. Cuci. Mana rambut? Saya yang tidur. Mana rambut tu tak kena mengena pun. Saya bangkang ya Arifin. Amboi kau bangkang. Dalam mahkamah aku tak ada siapa yang boleh bangkang. Oleh kerana kau menghina mahkamah, dengan itu hukuman lebih berat aku bagi kau. Cuci kepala ya. Tapi apa tapi? Muhtamad. Lagi sekali, Muhtamad. Banyak kau cerita. Oh, tidur di siang-siang hari ya. Macam kelawar. Siap kau siap. Malung. Ha. Ini apa pula halnya ni? Kerja yang Malung suruh siapkan tidak buat? Dah. Semalam lagi saya dah siapkan. Saya lupa Malung letak ke mana. Tak apa, nanti saya siapkan yang lain ya. Macam-macam tu alasan kau. Macam inilah perangai. Ha, bila kau ambil tempat Malung ni? Tak apalah Malung. Janji cukup bulan dapat gaji. Belai susu sasap ni apa? Ni Malung penting ni. Tu nampak tu. Cuba tengok tu. Tu, Zizan tidur Malung. Tengah hari macam ni dia tidur. Dahlah pagi tadi datang lambat. Ini seko lagi. Waktu kerja tidur, waktu kerja tidur. Pergi kerja kan? Baik. Oh, tidur. Nanti aku update kat Facebook. Gaji untuk awak. Terima kasih. Ini gaji untuk awak. Terima kasih. Dah habis kerja, boleh balik. Okay.
Kau ni apa sen kau campak barang dia tu? Nampak aku bekerja bersungguh-sungguh. Kau ni tak tahu lah pasal kerja. Ni baru 50 dia bagi. Lelap-lelap. Naik 120. Oh, siapakah yang datang bersama malam dan menghilangkan dengan janji-janji palsumu. Oh, macam itulah. Oh, bilakah ambo sampai bagi telefon, kau aja. Sisiku. Bang, bagi beg je, bang. Kau hanya berdiri di depan pintu. Terima kasih, bang. Kau hancurkan hatiku. Kau musnahkan harapanku. Pulanglah ke tempat asalmu. Tempat asalmu. Penat, penat. Ha. Hasil kerja keras kita. Simpan. Masuk, 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 masuk. Oh, cantiklah. Nanti sampai sana, terus sampai tu airport, beli tiket. Hotel lagi. Sarung tangan lagi. Banyak benda juga nak beli sana, nak makan lagi. Kita kena kerja keras lagi lah. Sebab tak cukup ni. Kita kena keras, lagi keras, lagi bagus. Lagi keras, lagi bagus. Biar betul-betul keras tu. Aku dapat idea. Fahad. Apa tu? Mangsa, mangsa. Mangsa, mangsa. Bernas, bernas. Eh, kan lagi. Tak, 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 tak. Memanglah orang ramai. Tapi kau tu tak kira orang ramai ke orang sikit ke? Habis itulah otak kau fikir. Dahlah, cukuplah. Eh, kau tahu ke aku fikir apa? Apa pula tak tahu kau fikir apa? Kau tu daripada dulu sampai sekarang. Aku kenal kau daripada zaman sekolah lagi. Memang benda-benda macam gitu je kau fikir. Tak boleh fikir benda-benda lain dah. Eh, cukuplah. Insaf, insaf tau tak? Insaf. Kau tak ingat ke kita kena kejar dengan imam tu macam mana? Hei! 3 botol tau. Minyak panas aku letak ni tak hilang lagi lenguh sampai hari ni. Kena kejar dengan imam. Ha. Ha. Tak cukup tanah aku lari. Dah. Cukup, cukup. Kira dah. Dah. Kan dah ke? Baby, alah moncongnya. Macam tikus mondok ni kenapa? Baby boy cakap muka baby girl macam tikus. Baby boy lah. Baby girl ni mesti merajuk. Alah janganlah merajuk. Alah baby girl ni. You kan tahu I nak pergi London. Ha, nanti balik balik London, I beli ya. You kitchen daripada Chelsea tau. Baby pun ni tak habis-habis cakap London, Chelsea. Tak suka dengar. Baby boy ni kan, sikit pun tak ambil tahu apa yang baby girl ni nak. Baby boy. Baby girl ni gedik ke? Gedik? Gedik tu tak adalah. Tapi menggeletis. Baby boy! Baby boy! Malu, malu lah baby boy. Baby boy, baby boy nak pergi London kan?
Sebelum tu kan, baby boy, kita pergi bercuti dekat Bali dulu. Lepas habis halimun, baby boy bolehlah pergi London. Baby girl kan tak marah dengan baby boy. Baby girl sayang. Bali ke baling? Bali. Bali! Dah cukuplah kon. Ha? Apa? Rihanna jangan bagi tahu bos ah. Ni makan dia. Dah. Aku tak nak tengok kau berbuih-buih ni. Apa pasal berbuih-buih ni? Kau daripada zaman sekolah dulu berbuih-buih, hari ni berbuih-buih lagi. Ha? Apa cerita ni? Kau mesti ada kes ni. Kau takkan berbuih-buih saja. Cerita dengan aku. Tak adalah kau tak. Gila ke? Si Liza tu ajak aku pergi Bali. Kalau pergi Bali, Kedah tak apa. Pergi Bali, Indonesia. Bermohon sembah berajat. Mana aku rindu nak pergi? Tujuan kita nak pergi ke England untuk menyaksikan perlawanan bola sepak secara langsung. Tujuan kita yang itu. Betul, betul. Betul kau cakap tu? Kalau aku pun, aku tak layan girlfriend aku. Bagus kau. Kau adalah seorang kawan dan juga sahabat yang berpegang pada janji. Maknanya walau macam mana pun, apa yang kau hadapi pun, tetapi England, cita-cita kita tetap kau tuju. Suka kau? Aku suka kau. Eh, kau jangan suka sangat. Ha? Suka-suka sangat. Nah. Ini jadual perlawanan nanti kat sana. Tengok tu betul. Aku dah kaji dah siapa menang, siapa kalah. Lagi satu, kita kena gerak minggu depan. Sebab minggu depan tu antara minggu yang tercantik. Macam, berani? Aku dah tak sabar dah nak tengok persembahan pemain profesional negara. Iaitu seperti Didn't Drogba mengambil bola, menyaksikan bola tu, bola terus ke parang. Oh, tanduk beranduk berlaku dan terus kita bersama secara langsung di Super Stratford bersama Kulim Askinin. Silakan. Okey, jadi keadaan di sini keadaan agak kecoh kerana hujan lebat tidak henti-henti daripada petang tadi. Dan itu dia kita lihat Runi turun. Dan gol! Dago! Baru Runi turun, dago! Tapi EPL kita tak cukup lagi. Macam mana nak gol, macam mana? Tak cukup eh. Okey, macam ni. Aku pergi jumpa Encik Kudin, aku minta dia gaji dengan bonus. Lepas tu alang-alang aku minta dia cuti 2 minggu. Takut lama pula nanti kita kat sana. Lagi berbuih-buih, lagi bijak otak. Ini aku sayang dengan kau. Ya Allah. Apa nak buat ni? Buat apa ni? Ni apa dah jadi ni? Tak tahulah. Apa masalah ni? Belum pernah lagi tahu tak orang dekat sini kena buih-buih macam ni? Hinzir pula tu. Itulah, saya ingat nak samak tadi. Ni, duit gaji awak bulan ni. Pemasukan resort, bagi bonus tu. Bagi bonus? Ni, jangan lupa bawa pergi klinik. Teruk sangat dah rupanya ni. Kaniki gana mesole tambo, hey mesole tambo, hey ali DJ karo jaringa kaniki. Kuat semangat. Sebagai kata-kata akhir daripada aku ini, wahai kawan-kawanku sekalian, walaupun aku dah mendadak mampus, tapi kau teruskan perjuangan aku. Kedalam pun tenaga aku telah semakin habis. Titik. Dia aku tak sanggup ni. Ini yang ada. Hey, bos, jangan mati, bos. Jangan mati. Titik. Selur dah bunyi dah. Titik. Kau buat apa kat sini? Saya kerjalah, Cik Kudin. Cik Kudin buat apa sini? Kerjalah. Tengok aku apa?
Sebenarnya saya nak cakap sikit dengan Cikgu Din. Memanglah kau jumpa aku memang nak cakap. Lama dah tak rabuk mata. Ha, kenapa? Sebenarnya saya nak minta 2 minggu cuti gaji jalan. Cuti 2 minggu gaji jalan? Kau lagi mana? Umrah? Saya dengan Zizan kita orang nak minta cuti pasal kita nak pergi England untuk nak menyaksikan perlawanan bola sepak secara langsung kat sana. Sebab saya dah bagi tahu Drogba yang saya nak datang. Drogba baru lepas ad saya dekat Facebook. Lepas tu dia reply, Maya, kamu here. Kau jangan nak buat lawak lah. Tolonglah, biar kita bodoh, jangan buat lawak bodoh, kau faham? Ni nasihat majikan kau ni, kau dengar ni. Apa kata kau buat kerja biasa kau je. Tu kau nampak badan rambut tu? Kau angkat. Lagi satu, aku up lagi satu. Kau cat colour pink. Cantik. Cikgu Din, mana ada orang cat badan rambut warna pink? Itu kumpulan jambu je. Saya tak minat. Lagi satu, Cikgu Din. Saya sebenarnya... Saya nak cakap dengan Cikgu Din. Sepanjang saya bekerja ni, pernah tak saya minta cuti dengan Cikgu Din? Nah, kali ini je saya minta. Takkan tak boleh? Sanggupkah Cikgu Din tengok saya hancur dengan kejayaan saya? Sanggupkah Cikgu Din merampas kejayaan dan kebahagiaan saya dalam hidup saya ni? Tak apa, Cikgu Din. Kalau Cikgu Din tak kasih, tak apa saya nak cakap. Kau membuat aku tacing-tacing tu. Tak apalah. Masa hati kita kau sedih. Tak apa tadi? Berapa lama nak tadi? 2 minggu. Kira settle je. Boleh? Kira settle je. Hei. Apa ni? Alah apa? Berapa lama? 2 minggu. Banyak tu. Minggu. Apa? 2 minggu. Dua minggu. Ikhlas 2 minggu. Tak cukup. Aku. Hei, ambil lagi. Cikgu Din. Terima kasih. Ringgit tak tanah. Semua. Ini yang kita kena bawa. Itulah dia. Tapi takkan kita nak bawa. Kita kena pecahkan. Yang bawa kat dalam. Ya. Jadi aku rasa malam ni macam malam yang begitu gilang gemilang lah untuk kita ni. Sebab hari kita nak pecahkan tabung ni. Betul. Hari ni aku start dulu. Nak start apa ni? Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Selamat datang. Ada orang? Habis kenalah. Oh, selamat datang ke upacara pemecahan tabung. Ya, selama 10 tahun telah mereka simpan. Terima kasih. Terimakasihlah tolong kita orang. Lepas tu bagi diskaun 50% pula tu.
Kau tak menangis je tadi, ha? Dia memang... Tak apa. Kau nak nangis sama? Tak apa, abang tak kisahlah benda lagu ni, Allah. Kita sama kelak minat, sama kalah lagu ni nak fikir apa. Abang beri diskaun tu, sapa setengah tu sebab sama minat je. Tadi, kalau kata minat hoki, jangan kata diskaun. Naik pun tak berbunyi. Sungguh. Orang suka lain tak layak naik kereta si abang. Ha. Yelah, disebabkan abang minat MU, saya minat MU. Ya, alang-alang kita nak sampai sana, nanti saya sampaikan salam abang pada Rooney. Ha. Alex Ferguson tu abang minat sangat dengan dia. Jadi, nak kering bodoh sebotol boleh dia? Ada. Ha. Bodoh! Kerja gawat muka dekat bar tu. Kau masak kau. Kau punya tim juga. Yelah. Boleh. Akhirnya kita sampai juga London. Kita sampai juga London. Sejuk aku tak nak cakap ni. Sejuk? Kau macam mana nak duduk London kalau sejuk je macam ni? Kau tengok semua ni baru betul-betul London. Ini baru kita betul-betul London. London kenapa kau kata Mexico? Ada dia pada Mexico. Oh. Sekarang macam mana? Telefon Rooney lah. Ada nombor telefon dia? Tak ada. Cakap pandai. Sini. Tebas. Kau ni kului giling ni. Kului giling? Kau tahu tak tahu ni? Alah, relax lah. We walking-walking lah. Bukan punya bahasa. Mana ni? Kau tahu? Kau rasa kat mana kita nak pergi Old Trafford dengan Stamford Bridge? Aku rasa kita ikut... Kau suka lah. Sini je lah. Hei. Sini. Apa lagi? Penat kan ni? Relax dulu. Apa tu? Jangan suka sangat. Ada ke? Langkah tak tahu. Mana aku tahu? Kalau ini... Kalau aku pergi sana sini, tak. Habis kalau pergi sini, kau mana tahu apa dekat sana? Alah. Cannon Street. Siapa? Nama tempat tu. Dung Cannon Street. Nampak? Dung Cannon Street. Patut kita pergi belah sana. Sebab kalau kita main belah sana. Zizan kan? Johan? Yata! Yati! Yati! Chelsea! Alah, janganlah kacau. Chelsea! Hai, Zizan.
Chelsea, Chelsea. Dari mana? Abang Zizan cari Yati lah. Wei. Kata nak balik. Eh, cari dia lah. Kan kita cari dia tadi. Cari cari Yati. Beli apa tu? Maggi. Makanan. Memang beli untuk Yati pun. Hei. Kita nak makan apa? Memang beli untuk dia lah. Terima kasih. Sayang juga Zizan kat Yati. Sayang. Ya, lit! 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 Kat London tak apa. Yalah Yati. Hai. Girlfriend lama kau. You buat apa kat sini? Ha? Bila sampai? My all sebenarnya kita baru sampai sebab tabung EPL kita orang dulu tu dah cukup dah. Oh my god, still lagi dengan EPL kau orang tu? Ya. Ya Allah. Still remember? Apa? Masih lagi simpanlah. Ya, tahulah. Habis? Kita tak tahu nak pergi mana ni. Ha. Tahu tak kat mana Stamford Bridge dengan Old Trafford? Oh. Tapi korang stay kat mana? Sana. Mana kau? Sini. Sana. Kita tak ada tempat tinggal. Ikutlah, ikut I. Gimana? Pergi tempat I lah. Adalah, jom lah. Tak kena bayar kan? Tak apalah. Tak apalah. It's okay. Come lah. Kau tak nak, kau tinggal lah. Jom. Kau masih penat kan? Dah makan dah? Belum. Tak apa, nanti dekat apartmen I ada roti, ada jam. Nanti boleh makan eh. You ambil je. Jangan malu. Okey, Yati. Okey. Kat sini lah I stay. Come. Sorry rumah ni sempit sikit. Lepas tu bersepah. Maklumlah rumah bujang. Jadi sebab saya tak selalu ada kat rumah. Ni dah free sikit. Nak habis Sam kan? Hey Marina. Marina, I nak introduce you ni kawan-kawan I. Yang itu Ziza, ni Johan. Ni Marina. Oh hi, hello. Assalamualaikum. Salam. You nak keluar? Ya, dah keluar. Okey, jom. I tunjuk bilik. Sorry. Ini bilik you guys. Buat sementara ni duduk kat sini dulu eh. Nampak besar, dalam sempit. Ni bilik siapa ni? Oh, ni bilik kawan ai tapi kan cuti, so dia balik Malaysia. Oh. Tak apa. Kita duduk sini. Tak apa. Nanti saya bagi tahu dia. Ya? Lagipun kalau saya tak tolong korang, korang nak duduk mana? Takkan duduk tepi jalan. Lagi satu kat sini kalau nak sewa hotel ke apa ke, kos dia besar. Itulah. Kita orang ni kalau tak duduk sini, kita duduk diam je lah. Perangai tak berubah kan? Dia macam tu. Johan, saya rasa lebih baik you pergi mandi dulu lah. Sebab muka dia berserabut kan? Dua dia. Penat sangat kot. Okey. Tak apa, saya pun nak bersihkan diri juga. Nanti kalau you nak apa-apa, bilik saya dekat sebelah kanan ni. Toilet dekat sebelah kiri ni. Toilet sebelah kiri. Eh? Saya nak you... apa-apa, saya minta tolong you. Cakap dia lah. Letih. Dia suruh mandi pula. Kan?
Chelsea, gotta be just a cool, cool Chelsea. Manchester United. Kau ingat kau jadi lagu? Hey, Manchester United pada lagu jugalah. Ni aku punya lah ni. Cari lagu ni. MU, MU. MU, MU. Hey, hey, itu lagu aku. Amboi. Dari luar lagi, bukan main ni. Dua orang pemuda Malaysia. Seronok nampak? Daripada luar lagi dengan suara. Semangat Malaysia. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Sama je lagu kau daripada tadi sampai sekarang. Standard lah. Kita kena standardize. Oh, sekarang dia pernah cakap orang putih. Ni dah ready belum nak pergi? Sebenarnya kita orang dah ready. Tengok, kita orang dah siap dengan baju. Yes. Baju Chelsea, baju MU. Kita bawa semangat ni daripada Malaysia nak terus ke stadium. Okey, bagus. Cuma satu je yang nak pesan. Hati-hati ni tempat orang. Okey? Yang suka sangat. Eh, apa nak risau tempat orang? Kalau tempat rimau tu, kita risau lah kan? Kenapa dia macam tu? Apa? Maksud dia bukan macam tu. Maksud dia apa? Hujan batu di negeri orang. Hujan panas di negeri sendiri. Elok lagi di negeri sendiri. Malas lah ya. Okey. Okey. Hujan batu di negeri sendiri. Hujan emas di negeri orang. Silap pun tadi tu. Pergi negeri orang, ambil emas, bawa balik. Haa, tu dah ngarut. Penting. Kamu, kamu, pat the ball, pat the ball, pass the ball, pat the ball. Aku akan sing, pat the ball, shoot the ball, shoot the ball. Chelsea. Sampai tu tak ada masalah lah. Mana game kita ni? Aku rasa game dah start dah ni. Base, nak masuk macam mana? Kita beli tiket, beli tiket. Hassan, dia tulis situ dah sold out. Maknanya tiket jual kat luar. Pergi luar ni. Kau ni kalau aku cakap bodoh, kau marah? Ha? Tapi kau memang bodoh. Kau memang tak boleh orang panggil cerdiknya. Sold out maksudnya tiket habis dijual, bukan di luar dijual di luar. Macam nak bodoh juga. Kau ingat aku main-main ke? Ha? Kita 10 tahun kumpul duit ni daripada Malaysia, curi sana buat tu, buat kerja haram, buat kerja halal. Ini hasil dia. Kalau kau buat research betul-betul, kita tak akan jadi macam ni. Ini pasal kebodohan engkau. Kau nak cakap kebodohan aku. Dengar sini Alang-alang dah sampai, kita nak buat macam ni. Dah sampai, kita bedal je lah. Lagipun tiket tak ada, bukan salah aku. Kau bukan kebodohan aku, okey? Hey, kalau kau rasa Old Trafford tu bagus sangat, kau belalah pergi Old Trafford. Ini Stamford Bridge, babe. Chelsea. Mentang-mentang kau dah pijak kau punya stadium ni, kau berlagaklah. Okey, tak apa. Aku pergi aku punya stadium Old Trafford. Kau main-main. Eh, kau bergambus tak? Kau bergambus. Kau belah lah. Chelsea. Memang ramai, tak boleh buat apa. Tapi, tumbuk ke? Ish. Apa? Ha, tumbuk. Sold out. Bukan jual kat luar ke?
tak, you tak patut marah Johan macam tu tau. Sekarang tengok apa jadi kat dia. You tahu kat mana dia? Selamat ke tidak? Tahu tak, London ni luas. Kalau apa-apa jadi kat dia, macam mana? Cukuplah. Tak payah salah. Tapi masalahnya, kenapa dia bodoh sangat? Kenapa dia tak boleh fikir, research dulu, check dulu. 10 tahun tahu kumpul duit tu. Sampai-sampai jadi macam tu. Tambah-tambah pula saya tengah period. Kenalah. Tak payah nak buat kelakarlah. I'm serious. Serius apa macam tu? You tak fikir ke? Berapa lama you berkawan dengan dia? Berapa lama you simpan duit semata-mata datang kat sini nak tengok EPL secara live? Lepas tu jadi macam ni. You tak rasa frus ke? Dah macam bercerai berai dah tengok. No. Zizan tak boleh berceraikan dia. Kalau macam mana pun Zizan kena rujuk balik. Takkan bercerai. Macam mana ni? Macam apa? Pergilah pujuk. Sendirilah buat salah. Tanya kita pula macam mana. Johan! 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 Johan, aku minta maaf, Johan! Hey, buka pintu ni, Johan! Kau nak apa? Aku nak minta maaf! Kau pergi minta sedekah lagi baguslah! Alah, Johan! Aku betul-betul minta dengan kau ni! Tolonglah bagi aku maaf tu! Dah buka lah! Alah! Johan! Johan! Ah, kau nak apa? Aku nak minta maaf dengan kau. Tadi dia cakap benda tadi? Tadi aku cakap minta maaf lain, ni nak minta maaf lain. Cakap sekarang. Eh, maafkan aku. Itu je. Eh, aku nak minta maaf dengan kau. Aku nak cakap dengan kau jap. Mana? Alamak. Tutup pintu tu. Yelah, yelah, yelah. Kau dengar ni. Kan. Aku sebenarnya saja je buat-buat marah kau. Aku nak test kau punya tahap apa ni kepanasan tu macam mana. Kau tak cukup power, cepat sangat marah, cepat sangat meradang. Lek lah. Nampak? Ni macam marah? Aku yang sebenarnya try kau. Aku uji kau. Aku saja mengajuk tengok kau pujuk ke tidak. Eh, dah baik dah? Macam ni lah, bagus. Barulah Rooney. Rooney dan Drogba. Yalah, alah, alah, tukar nama dia terus. Haa, itulah. Sebab kita orang fikir pun sebab Zizan pun dah macam Rooney je kan. Dia punya kulit sawo-sawo matang. Rooney lah sawo matang. Dia sawo sawo kecil lagi. Tak apa-apa nak matang. Akhir balik pun tak belum lagi. Cakaplah sawo batik ke apa kau ni. Hei, kau ni baru je tadi baik. Dah apa ya? Dah, tak payah nak gaduh-gaduh lagi. Ni disebabkan korang tak boleh tengok game secara live. Apa kata I bawa you all semua jalan-jalan dekat kota London. Nak tak? Jadi tak adalah rasa ralat sangat kan? Nak bawa jalan-jalan ke nak dating? Cakap dah seram. Eh, perasan. Eh, kau kata kau cakap dengan dia? Yelah, eh, aku cross line. Eh, perasan. Dia aku. Jui. Memang Jui. memang kerja aku datang sini nak tengok kau orang dorang dating. Kan? Hey, apa ni? Sekarang ni kita bertiga tau. Bukannya I keluar dengan dia dua orang. Ha, jadi Rooney, Drogba dan Yati. Tiga orang kan? Thank you.
Excuse me. Excuse me, can I have the ticket? I'm from Malaysia. I want to see Rooney play football. Can I have it? Oh my god. Is it closed? Cakap putih kan? Eh, dah tutuplah. Alamak. Tapi tak apa. Tutup pun tutuplah. Janji aku berjaya menjejak kaki aku daripada Malaysia datang ke sini. Ha, itu dah cukup puas untuk aku. Old Trafford, Manchester mah. Kita daripada Malaysia datang sini. Asal? Aku tak minat sangat Manchester. Ikut engkau je ni. Jangan, kau jangan sebut macam tu. Kali ini makan dia. Eh, tapi betul tau. Zizan, sebenarnya kan, Yati pun tak pernah sampai kat Manchester lagi. Ah, oh, okey. Sebab Yati tak minat Manchester. Yati minat Arsenal, okey. Arsenal bagus sangat pemain-pemain dia. Eh, hey, jangan masak muka kau ni. Kenapa? Tak apa. Walaupun kita tak dapat masuk, yang penting kita kena enjoy! Terima kasihlah buat tuan jalan-jalan ni, Yati. Ya, kan buat terima kasih lah. Tak apa, hari ni ada orang. Hari Yati tak tahu lagi macam mana. Suara kurangnya hilanglah sikit sedih. Tak dapat tengok bola. Alah, tak sedih pun. Malam dia nangis. Eh, nangis ke? Malam mata aku masuk air bergabuk. Kau apa tahu? Masuk air bergabuk? Oh. Masuk abuk berair lah. Sorry. Yati. Yati. Toilet tak? Mahal. Buat. Yati. Zizan ada sesuanti nak bagi tahu Yati. Sesuanti? Macam nak bagi tahu sesuatu lah. Something. Saya dah lama Zizan simpan perkara ni dekat Yati. Tapi rasa hari inilah Zizan perlu bagi tahu keputusan hati Zizan ni. Keputusan hati apa ni? Sebenarnya Zizan cintakan Yati. Ya. Zizan cintakan Yati. Selama 10 tahun Zizan simpan perasaan ni. Dan walau di mana Zizan pergi, Zizan tidak pernah lupakan Yati. Betul ke? Ya. Tak sangka Zizan ingatkan Yati lagi. Dia ingat Zizan dah lupakan Yati. Sorry. Macam mana tu? Nangis. Sorry. Buka baju. Buka baju ke? Jangan nangis, please. Yati, Zizan cuma tak. Nak beritahu yang tersimpannya. Tak sangka. Speechless. Tak tahu nak cakap apa. Azim tak bangun lagi. Johan, bangun. You. Bangun, you. Dah pukul berapa dah ni? Hey. Alah, hati awal lagi lah. Ia pun tak berkokok lagi. Excuse me, you ingat ni kat mana? Ni kat London, okey? Ingat sikit flight tu. You. Tidak. Jangan lakukan.
You bangunlah. I dah lambat ni. I nak pergi kelas hari ni. I ada exam. Bangunlah. Exam. Sam. Ada exam, Sam. Saya ada exam. You jawab betul-betul. Saya jangan main-main, Sam. You fikir dulu sebelum jawab, Sam. You jangan main-main tau, Sam. Lepas tu, kalau ada cuti, jangan lupa balik Kuala Lumpur, Sam. Sampai je KLIA, you call I. I bawa my mum, kita minum terus. Lepas tu, kita bersanding kat situ terus, Sam. So sweet. Sweet charity, Sam. You pun tahu. Apa? Jangan noti-noti bila I tak ada. Nanti balik, call I. Ingat. Okey? So, sekarang bangun. You ingat dah pukul berapa dah ni? Johan, bangun. Nanti kan tak ada siapa nak kejut you. I nak pergi dah ni. Okey? Okay? Okay? Bangun. Hey. Jangan tarik ayah. Baik, sayang. Tak romantik. Barang limited edition. Kalau tak blok awal-awal, kamu lepas. Alah. Blok tu biasa aja. Habis? Romantik tu yang lebih-lebih. Kalau macam tu, aku pun tak sabar nak pergi tackle pramugari tu dekat kapal terbang tu. Amboi. Muka biasa aja. Pramugari yang lebih. Kau ni tak habis. Jom, bangun lah. Mandi lewat dah ni. Hai. Yati pergi kelab pukul 7. Kita balik ke Terbang pukul 1. Ada 6 jam lagi. Tidur dulu. Ya ke? Yati satu hal kejut awal-awal. Kenapa? 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 Kenapa dah jadi tidur? Kita tidur dah. Kita... Benda dah jadi pun. Tak payah nak salahkan sesiapa. Sekarang ni kita kena cari jalan. Ikhtiar kan. Macam mana nak selesaikan benda ni? Terus terang je kak, I nak tolong you memang tak mampu. Tak apalah, Ti. Ti jangan fikirlah pasal kita orang ni. Jangan risau. Tahulah kita orang bawa diri di kota London ni. Eh, kau cakap senanglah. Ha? Kau nak kita mati keras kat sini? Mati kesejukan? Eleh. Duit pun dah tak ada nak balik. Eh, kalau balik pun belum tentu tahu Cik Kudin tu nak terima aku lah. Eh, bukan Cik Kudin kau je. Puan Ros aku pun. Belum tentu dia terima aku tau. Janji 2 minggu. Ini dah berapa hari dah? Alamak. Tak, nak bising lagi buat apa? Korang gaduh-gaduh macam ni pun bukannya boleh patah balik masa tu. Sekarang ni, kita patut cari cara macam mana nak selesaikan masalah ni. Macam ni lah. Saya rasa satu cara je yang boleh tolong you all. Nanti
I try lah call kawan-kawan I. Tanya mana tahu kalau diorang boleh bagi orang kerja ke. Tapi dia nak memilih pula. Jadi pandangnya kita, bukan kita memilih kerja, memilih kerja dia. Ya? Sama je. Eh, kira baguslah tu. Ha? Dapat kerja. Setelah kita hampa dengan tabung EPL kita, kau kena ingat. Kita tubuhkan tabung baru. Iaitu tabung dendang perantau. Ha, macam mana? Itu je. Okeylah. Awal bangun? Hari jalan-jalan eh? Awal bangun apa? Tidur pun belum lagi. Lah, asal tak tidur? Oh, kita orang tak boleh tidur sebenarnya. Sebab kita orang agak rushing. Rushing nak ke mana? Eh, tak adalah nak ke mana. Mana ada rushing nak ke mana. Sebenarnya, kita orang rushing. Macam serabut kepala. Oh, rungsing. Baru berapa hari kat mereka dekat London ni tahu cakap Malaysia kau ni. Rungsing besar ni. Azali Azali apa? Azali Ismail. Azali sebenarnya. Actually. Kau cakaplah. Ya sebenarnya lelaki kita orang pun tak tahu. Dahlah terlepas ke perbang, kerja tak ada, duit tak ada, tak boleh balik ke tidak dah. Lah pasal tu ke ni yang kau orang termenung kat luar ni. Tak, Yati rasa pasal tu Yati boleh tolong kot. Yati nak tolong macam mana? Adalah macam sebab Yati ada kawan. Nanti Yati try call dia, tanya sama ada ada kerja kosong atau tak. Kalau ada, memang rezeki you all lah. Main violin? Tak adalah main violin. Tapi adalah. Nantilah Yati try. Eh? Boleh je kan? Yati pergi kelas dulu. Dah lambat. Sekejap lagi Yati call. Berhenti, eh? Berhenti. Hmm? Ah, tak ada apa-apa, Yati. Terima kasih tau. Sama. Di sebalik yang jernih, ada susu. Hello, assalamualaikum, Tok Din. Yati, sorry kacau. Tok Din, can you do me a favor? Sir, would you like to come here? It's a Malay food. Come on, sir. Come on. Sati, you know, sati, sati, sati. Come on, brother. Kerja dah habis? Ha, kerja dah habis tadi. Boleh? Tunggu apa? Nak balik tadi. Tapi... Nak balik mana? Balik Malaysia ke? Balik mana? Balik rumah dulu. Balik rumah dulu. Tapi... Dah. Naik bas ni. Kena bayar tambah. Kena bayar tambah. Dia gaji ya? Tak. 2, 3, 4, 5, 6. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Terima kasih banyak. Thank you. Ada masanya aku suka berteman. Yeah. Ada
aku suka bersendiri. Ada masanya aku suka berjalan. Ada masanya aku suka apa yang kau suka. Hey, Jim! Sorry, sir. My friend has suddenly the nose problem. What stick you want, sir? What stick you want, sir? No. The flat. Apa the flat, eh? Flat pun kena hilang, kan? Wait, sir. Maybe, sir. If you cannot, I can do. Okay, eh? You are holding. Ini kalau tak masuk, kita gelap, kan? Yeah. Whoa! You great, sir! Yeah. You great, sir! How's the game? Good? Watch, thank you. Right, it's for you. The tips. For me? Yes. Thank you. Good job. Sir. Yeah, thank you. I want it too. Okay, it's for you. Thank you very much for the good job. Right? Okay. For you, sir. Thank you. This one for me too. Okay, thank you. Too heavy, sir. Yeah. Like I carry the stone. The rock, you know? Who's carry? You or me? He's carrying. Thank you, sir. All right. Thanks a lot for the ring. Good job. Thank you, sir. Thank you. Good. Now we hit. Cantiklah. Nanti sampai sana, aku dah lama tak makan jamu tepi jalan. Kita makan jamu tepi jalan dulu. Cerita dia bukan sampai sana. Cerita dia sekarang, duit ni hanya cukup... Untuk naik teksi? Teksi jangan risaulah. Kita jalan kaki je, airport bukan jauh pun. Duit ni hanya cukup untuk seorang saja balik sana. Jadi takkan aku nak balik seorang? Takkan aku nak balik, kau tak balik. Takkan kau balik, aku tak balik. Habis sana ni, takkan kita tak boleh balik? Takkan kita nak stay sini lagi? Tapi bila kita nak stay sini? Johan, runsing pula aku nak tengok kau balik seorang-seorang ni. Boleh tak boleh ni? Kau sanggup biar aku balik seorang-seorang, kan? Susah senang kita sama-sama, Zan. Takkan aku nak balik seorang-seorang? Mana akidah kau? Johan, jangan cakap macam tu. Kau orang ni kan dah macam adik-beradik. Kata Rooney dengan Drogba. Nanti bila cukup duit nanti, Zizan mesti balik Malaysia punya, kan? Hey, Johan. Kau perlu ingat satu tau. Kau tak kerana cita-cita kita, kau tak kerana impian kita, kita tak semakin akrab tau macam ni. Kita dah makin rapat tau. Dan kalau bukan kerana tabung EPL kita ni, aku takkan jumpa Yati balik tau. Kau ingat tu. Dan kau pun pernah cakap, kita hanya mampu merancang. Kau bayang, 10 tahun kita simpan tabung EPL tu. Mata-mata nak datang sini nak tengok bola tu. Hah? Susah senang kau dengan aku. Sakit engkau, sakit aku. Sakit aku, sakit engkau. Sakit engkau, kau punya pasal lah. John, janganlah cakap macam tu. Tolonglah. Sebab ada aku tahu. Tapi kalau kau tak balik dulu, siapa nak bagi tahu Puan Ros yang aku tersangkut sini? Tolonglah. Puan Ros. Kita ni tak penting tau untuk dia orang. Kau ingat kita ni penting sangat ke untuk diorang?
Ha? Dia orang bully kita, dia orang gunakan kita je. Dia orang tak heran pun kita balik tak balik. Mana akidah kau ni? Johan, awak jangan risau, okey? Saya janji saya akan jaga Zizan elok-elok dekat sini. Dan saya janji juga dengan awak, bila cukup duit nanti, saya sendiri yang akan hantar Zizan dekat Malaysia, ya? Yeah? Kau ingat aku boleh tinggalkan kau seorang? Tak boleh. Johan, kita dah kecil bersama, Johan. Takkan aku nak tinggal kau seorang-seorang. Tapi dah duit tak cukup. Nak buat macam mana? Kita boleh beli satu tiket je. Pilihan tu ada. Pilihan tu kita yang buat. Apa yang kita buat sekarang, kat mana kita sekarang dan apa saja yang berlaku sekarang ini adalah pilihan kita. Kau kena tahu, Zan. Karaoke pun ada pilihan, Zan. Mana pilihan kau? Mana kau punya akidah ni? Johan, taksi kau dah sampai. Peluklah aku. Nanti kau nak balik dah. Tinggal aku sini. Cuba feeling sikit. Peluklah kejap. Dirip, biu je jejap. Dah, aku nak balik. Kira rezeki nanti kita balik Malaysia. Aku dah bersama dia. Saya tahu. Ini jangan sedih. Sedih nanti aku sedih juga. Okey? You kena kuat. You dah buat keputusan, kan? Kota London. Nantilah. Aku jumpa Rumi, aku tanya. Kalau kota baru tak apa, faham. Kota London. Habis, kalau kota Damansara pun, aku faham juga. Ini kota London. Hey, aku baru lepas cek kau punya Facebook. Wah, banyaknya perempuan. Semua perempuan. Mana ada? Nak kawan sangat dengan pelakon. Aku tengok mesej berdaling-daling bersayang-sayang berbaby-baby. Baby lah kau ni. Dia dengan aku. Aku tak layan pun dia. Aku rasa dekat London ni orang kaya tau. Dia letak aircon kat luar tu sejuk ni. Aircon apa? Ini angin-angin. Memang cuaca sini? Cuaca sini sejuk. Eh, macam rasa kucel lah dia ni. Bukan. Dia ni lah saya cakap. Muka macam pelakon tu nama dia Ashton Kutcher. Apa hal ni? Apa hal ni? Lah. Macam siapa? Macam siapa? Ashton Kutcher. Tengoklah lain lah sikit. Dia tak macam orang lain tau. Dia macam Ashton Kutcher.